Danrem 033 Wirapratama, Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema mengapresiasi atas prakarsa yang telah dilakukan jajaran Polda Kepri dalam memperingati Hut Bhayangkara yang ke-73 tahun dengan mengisi kegiatan acara GOES, TNI dan Polri serta unsur masyarakat yang dilaksanakan di dataran Engku Putri, Batam Center pada Minggu 30 Juni 2019 pagi dini hari. Ia berpendapat dengan dilaksanakannya GOES ini secara tidak langsung, Polri telah ikut membangkitkan suasana berolahraga bersepeda yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh masyarakat. Dia berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan bersama TNI serta Polri dan masyarakat bisa terus bersinergi, menciptakan rasa aman dan nyaman sesuai moto TNI Polri bersatu, maka rakyat kuat. Tentunya untuk harapan ke depan, kegiatan-kegiatan ini kita tahu bahwa tugas selalu memanggil sesuai dengan tugas kita sebagai aparat baik TNI Polri. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita harus merawat kebersamaan, persatuan dan kesatuan. TNI Polri dan rakyat satu tidak terkalahkan. Bagus Alfianto melaporkan untuk Terdepan TV.